Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel YouTube guys. Lama tak buat video. Hari ni kita buat video. Kita buat video on board guys. Dah lama tak buat video on board. Okay guys, apa khabar korang semua? Semoga korang berada dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera selalu guys. Hai, apa khabar? Semoga korang dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik selalu guys. Kepada korang yang baru je tengok channel YouTube saya ni, tolonglah tekan butang subscribe, tanda support korang. Dan kepada yang dah tekan butang subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Dan sudi support channel YouTube aku yang tak seberapa ni guys, harap maklum lah. Dan budak baru nak belajar lagi, nak buat lebih padu. Agak-agak masih dalam belajar lagi. Okay guys, hari ni saya nak cerita lah. Baru-baru ni saya jatuh bodoh guys. Badan siku saya calar. Kalau korang tengok gambar dekat bawah ni, saya letakkan gambar ni. Siku saya calar dan lutut saya sedikit bengkak lah. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang teruk, badan dia yang calar. Alhamdulillah motor tak ada calar, cuma nanti korang tengok lah, cover exhaust saja calar, cover set tak calar. Alhamdulillah. Walaupun jatuh bodoh ni, jatuh perlahan je guys. Jatuh perlahan, tapi nasib baik tak teruk lah cover set kan. Alhamdulillah. Biarlah badan calar pun, janganlah cover set calar. Bila cover set calar ni, hati terguris guys. Lebih teruk hati ni lah kalau terguris, kalau terluka. Memang susah nak ubat dia lah guys. Jadi saya tak tahu kenapa saya selama ni U-turn macam biasa je kan. Tapi tak tahu malam tu saya U-turn, terasa agak dia macam tiba-tiba motor tu tak nak bergerak kan. Tahu tumbang. Mungkin saya ter-U-turn lebih agaknya kan. Handle ni, MVX ni tu je lah. Kalau kita terpusing handle tu lebih, memang akan kita terasa berat. Jadi kita tak boleh nak kontrol, dia akan tumbang. Kan, apa dah nasib. Masa tu hayal je bawa motor. Jadi korang yang pengguna-pengguna baru yang pakai MVX ni, hati-hati guys. MVX ni dia body pun agak berat sikit lah. Tak adalah berat sangat, sikit je lah daripada motor kapcai biasa. Tapi memang senang nak kendalikan dia kan, dia automatic. Tapi itu je lah, kalau kita tengah nak buat U-turn, kita kena hati-hati. Pastikan U-turn tu jangan terlampau U-turn sangat. U-turn biasa-biasa je. Biasa-biasa, jangan U-turn lebih. Kita pusing handle ni, kita pusing lebih. Jadi motor tu takkan, dia nak bergerak tapi tak boleh nak gerak. Ini dia akan tumbang guys. Hati-hatilah. Kalau pengguna baru MVX, itu je lah saya nak pesan. Bila kita nak U-turn, kadang-kadang hati-hati. Okay? Saya bukan apa, bulan ni memang agak busy guys. Saya tak dapat join mana-mana ride, mana-mana event pun saya tak dapat nak pergi. Busy ke kerangan kerja kan, kadang-kadang kita tak sempat nak pergi mana-mana pun tak sempat. Jadi harap korang janganlah marah aku tak dapat join ride mana-mana. Memang tak ada nak lepak malam, kadang-kadang pukul 10-11 aku dah balik rumah tidur. Kadang-kadang pagi-pagi nak kena bangun, nak buat kerja semua kan. Jadi aku ni jarang lepak malam lah. Sebab biasanya pukul 10-11 dah tidur. Pagi-pagi dah, awal pagi dah bangun. Jadi harap korang jangan marah aku kalau tak buat video. Ini aku cuba juga buat video untuk korang. Sebab saya test chest mount untuk handphone ni. Sebab saya baru beli chest mount untuk handphone. Sebelum ni pakai GoPro. Hari ni kita try vlog pakai
full. Kita try vlog pakai handphone guys. Kita nak tengok macam mana video dia. Kalau korang komen lah macam mana video saya yang ni, yang terbaru ni, pakai handphone dekat dada. Kita tengok kalau video dia kualiti bagus, korang beritahu aku, aku akan buat video lah on board selalu. Dan kalau tak suka dengan video aku on board ni, korang beritahu lah tak suka. Sebab nanti saya akan buat lah video on board. Kalau tak, korang tak suka, tak dengar ke suara ke, korang komen kat bawah kalau macam mana kualiti video aku yang terbaru ni, on board aku ni. So aku gunakan handphone, jenis handphone dia iPhone lah. Aku baru pakai iPhone sebab handphone aku Android yang lepas, kamera dah. Kalau korang perasan video saya yang lepas-lepas tengah-tengah rekod, suara hilang kan, sebab phone saya dah problem, kamera dia saya tak tahu kenapa, apa masalah. Kadang-kadang gambar pun kadang-kadang sangkut-sangkut bila ambil video. Saya tak tahu kenapa, mungkin sebabkan apa benda. Korang ada yang bagi tahu saya pakai handphone order ni kamera boleh rosak. Saya tak tahulah kenapa bila pakai phone order ni. Ada satu brother tu Cina, dia cakap saya tak suka pakai phone order sebab dia kata kalau pakai phone order kamera akan jadi rosak. Saya baru perasan yang handphone saya ni sejak saya pakai phone order tu, kamera yang lepas tu dia jadi problem. Dia jadi problem dekat handphone tu, dekat kamera tu. Dia dah ambil gambar, dia sangkut-sangkut. Lepas tu bila sangkut-sangkut tu, bila dia jadi sangkut-sangkut lah gambar. Kita nak pusing kanan tu, dia sangkut-sangkut. Dia macam orang kata macam CD rosak macam tu kan. Jadi saya tak tahu kepastian kebenaran dia pasal phone order ni. Kalau betul korang yang pakai phone order, apa jenis phone order pun, kalau phone korang kamera problem, beritahu saya. Sebab member saya pun ada juga yang kata betul juga pakai phone order ni jadi kamera jadi problem. Saya tak pastilah kan betul ke tak betul. Jadi korang cuma komen dekat bawah lah, betul ke pasal phone order ni kamera jadi problem. Aku terpaksa lah keluarkan modal untuk beli phone baru. Jadi aku alang-alang fikir-fikir kalau nak beli GoPro 10 tu, harga pun agak keras juga kan. Dia full set dengan dia punya harga media mode semua, harga dekat 3000 lebih. Jadi aku buat keputusan aku ambil iPhone lah, iPhone 13 Pro. Sebab nak tengok kualiti video gambar dia macam mana kan. Saya try, ni hari pertama saya try pakai vlog on board pakai phone atas motor. Kita nak tengok. Jadi saya akan post video ni nanti. Kalau korang komen kat bawah macam mana kualiti video dia, kalau korang suka tengok, korang komen. Nanti saya akan buat video lah, sebab saya akan ride ke Penang dalam lepas raya haji nanti, InsyaAllah. Tapi saya akan ride pakai MBX lah, sebab saya akan ride dengan member saya pakai S-Max. Jadi saya tak sesuai pula pakai RSX, dia pakai S-Max. Jadi saya akan pakai MBX saya lah, pergi ride ke Penang. InsyaAllah korang doakan saya, semoga saya dapat pergi lah Penang nanti. Dan sebelum saya buat video tu, saya akan buat video saya tukar tayar untuk Yamaha MBX ni. Sebab sebelum pergi jauh-jauh saya nak tukar tayar, saya tak confident nak pakai tayar standard kilang Yamaha MBX ni pergi jauh-jauh, sebab saya takut hujan lebat ke apa kan. Saya naik double dengan wife saya, jadi saya akan tukar tayar. Nanti korang tengoklah video saya nanti, insyaAllah. Korang tekan butang subscribe untuk tengok video saya akan datang. Saya tukar Yamaha MBX ni tayar, saya akan downsize downgrade size tu daripada size standard 140 70 14, saya akan downgrade 110 ataupun 12 nanti, insyaAllah. Saya tengok mana yang ada, sebab saya nak pakai tayar depan 100 belakang 110. Saya nak kecilkan tayar saya ni. Saya nak tengok macam mana pergi dia Yamaha MBX tu pakai tayar kecil. Saya tak nak pakai size 17, saya cuma pakai size 14 lagi. Tapi saya nak downgrade size tayar saya nanti. Korang kalau komen lah kat bawah, ada tak yang pernah buat downgrade size tayar MBX ni daripada 140 jadi 110 belakang,
Dan depan 110 jadi 100. Ah, komen kat bawah. Ni on the way nak ke KL. Jadi apa-apa pun, kita tunggu next video akan datang. Korang jangan lupa tekan butang subscribe, tanda support. Dan terima kasih kepada korang yang dah tekan butang subscribe. Semoga korang dimurahkan rezeki yang selalu, yang banyak. Nanti korang komen lah dekat bawah macam mana yang apa yang saya kata tadi, kualiti video saya ni, suara saya semua. Korang komen kat bawah, clear ke tak clear ke, gambar cantik ke tak cantik, korang komen, ok? Supaya saya ada semangat lah untuk buat video akan datang ni. Saya nak update video-video saya nanti. InsyaAllah saya akan rajin nak buat video-video saya. Kalau korang suka tengok, sebab saya banyak yang tengok. Kalau saya ambil video, ada yang tak tengok kan. Saya rasa macam nak buat video tu macam tak ada semangat lah nak buat sebenarnya tau. Jadi saya cuba juga semangat saya, saya kuatkan semangat saya untuk buat video. Jadi terima kasih kerana sudi menonton video saya yang ni, yang bebelan dia ni. InsyaAllah saya akan buat video nanti masa akan datang. Jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi. Bye bye.